Razia pekat jelang bulan Ramadan juga gencar dilakukan jajaran Polres Tebo bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat. Rabu 4 Mei pukul 11 malam hingga Kamis dini hari, 83 personil gabungan dari Polres dan Satpol PP menggerebek sejumlah hotel dan tempat hiburan di Rimbo Bujang. Hasilnya, 11 pasangan bukan suami istri diamankan. Kasat Sabara Polres Tebo menduga razia pekat ke tempat hiburan malam diduga bocor. Karena dari dua lokasi yang biasa tempat muda dan mudi berkumpul, mendadak sepi dan tidak ada satupun orang. 11 pasangan yang berhasil diamankan semuanya dari hotel kelas Melati. Alhamdulillah dari 5 hotel yang kami masukin dapat 11 pasangan di luar nikah. Mungkin akan diproses, nanti kalau yang apa yang kecil kita serahkan ke orang tua. Halo. Arif Rizal, Jambi TV.